Ya, pemirsa, usai tertangkap narkoba, Robby Satria, gitaris band Geisha, meminta maaf kepada seluruh penggemarnya dan juga personil Geisha lainnya. Robby mengaku menyesal karena kembali terjerumus kasus narkoba. Yang kedua, saya ingin meminta maaf juga kepada teman-teman Geisha yang mungkin karena kejadian ini membuat ada beberapa pekerjaan menjadi terhambat. Lalu kepada Bu Acin juga saya minta maaf yang sudah memberikan kesempatan tadinya. Lalu sekarang saya membuat mereka kecewa kembali. Saya minta maaf kepada mereka semua.